Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah foto profil dan nama kalian menjadi menghilang atau tak terlihat di Discord, guys. Nah, penasaran kan gimana caranya? Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini, guys. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian, guys. Nah, ini Discord Ko Tutorial ya. Dan di sini Kotrol menggunakan akun Kopanda. Nah, di sini Kotrol bakal ngasih tahu singkat dulu. Semisal kalian join voice. Nah, misalnya kalian masuk ke voice-nya general. Itu kan akan terlihat seperti ini, Kopanda dan ada profilnya, ada nama dan profilnya. Nah, di sini kita akan membuat ini menghilang, semi-semi menghilang kayak nggak kelihatan gitu. Nah, pertama-tama kita harus ganti yang namanya foto profil kita dulu, guys, atau gambar yang kita pakai di Discord ini. Nah, sebelum kita pakai gambarnya, kita ke bagian sini, guys, ke bagian start. Kemudian kalian ketikkan snipping tool seperti ini, guys. Kalian ketikkan snipping tool. Nah, setelah itu kalian pilih new. Nah, kalian klik new. Nah, kalian tinggal klik atau screenshot di area yang kosong sini, guys. Area kosong sini kalian screenshot. Nah, ini tujuannya kita bakalan membuat foto profil kita itu menjadi warnanya senada atau selaras dengan backgroundnya. Oke, kita bakalan simpan dulu ini, kita bakalan save. Setelah kalian screenshot, kalian save. Setelah itu kalian kasih nama, misalnya foto profil seperti ini, foto profil 2 misalnya kayak gini. Setelah itu kalian save. Setelah itu kalian close snipping toolnya. Nah, setelah itu kalian baru ganti foto profil kalian. Nah, caranya kalian pilih ke bagian bawah sini, user setting. Setelah itu kalian pilih bagian yang biru ini, edit user profile. Setelah itu kalian pilih yang bagian change avatar. Nah, kalian pilih change avatar, kalian pilih upload file. Setelah itu kalian cari letaknya tadi kalian save di mana. Nah, kalau Kotrol biasanya cara cepatnya pilih di quick access. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll. Nah, tinggal scroll ke bawah. Kalian tinggal pilih nih foto profil 2 yang udah kalian simpan tadi. Kalian tinggal open. Nah, setelah itu kalian add play. Nah, ini kan udah menyatu dengan background kan. Ini kita add play, kita ganti. Nah, setelah itu kita save. Nah, udah. Nah, sekarang foto profil kita udah terganti. Nah, kita coba lihat. Tuh, foto profil kita seakan-akan hilang kan, udah kayak nggak kelihatan gitu kan. Nah, sekarang cara ganti namanya agar namanya ini menghilang juga. Nah, kalian tinggal download aja namanya, font nama yang menghilang. Kotrol bakalan taruh linknya di deskripsi. Nah, nanti setelah kalian klik link yang ada di bawah, akan diarahkan ke website ini, guys. Ini kalian tinggal download aja. Caranya download, kalian pilih di pojok kanan atas ini ada tulisannya download, kalian tinggal download aja. Caranya kayak gitu. Nah, setelah kalian download, kalian buka. Nah, ini nanti ada tulisannya nama kosong, kalian buka. Kemudian kalian copy deh fontnya ini, kalian copy, kalian blok atau Ctrl A, kalian copy. Setelah itu kalian tempelkan di nama, namanya sini. Nah, kita ganti dulu namanya dengan cara ke user setting. Setelah itu kalian pilih di bagian edit nama ini, ke bagian edit nama. Setelah itu kalian pastekan, kalian paste atau kalian tempelkan nama yang udah kalian copy ini tadi, yang udah kalian download tadi. Kalian tempelkan di sini. Nah, udah. Setelah itu kalian masukkan password Discord kalian. Nah, setelah kalian masukkan password Discord kalian, nah, setelah itu kalian pilih done. Udah, nama kalian sekarang udah menghilang. Kita bakalan coba lihat apakah berhasil. Nah, udah menghilang namanya dan udah kayak nggak kelihatan gitu. Semisal kita bakalan unmute nih, kita bakalan unmute. Nah, kayak gini hilang, guys. Kita bakalan mute kayak gini, hilang, guys. Nah, cara ini tuh cocok buat kalian yang misalnya ingin masuk ke voice tapi ingin nggak kelihatan gitu atau ingin misterius gitu. Kalian bisa gunain cara ini. Jadi gunain cara ini sebijak mungkin, jangan sampai disalahgunain untuk hal-hal yang atau kejahatan atau lainnya. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.